Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرط أمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة سبق رحمه الله. Pagi ini kita mencoba membahas satu tema khusus yaitu menyelamatkan NKRI negara kesatuan Republik Indonesia dari konspirasi Zionis, Syiah, Salibis, dan Komunis Budaya Barat. Masyarakat muslimin rahimahullah, 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya memberikan takdir kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tardha 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Selamanya, kata Allah, al-yahud wa nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela kepada umat Islam ini sampai umat Islam masuk ke dalam milah mereka, agama mereka, kebudayaan. Wa yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, al-Yahud wa al-Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi kalian kaum muslimin, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, hingga kalian murtad, keluar dari agama Allah yang hak ini seandainya mereka sanggup. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 82, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas 'ala al-batani alladziina aamanu yahuda wal ladziina asyraku." Sungguh, kata Allah, kalian akan menyaksikan, kalian akan melihat orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Kata Allah, al-yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Ada sebuah pergerakan dunia, pergerakan yang sifatnya global, yang sering kita kenal dengan gerakan Freemason. Dan ini merupakan ancaman global bagi dunia Islam yang digerakkan oleh Zionis Internasional. Zionis Yahudi Internasional.
mencoba untuk menghancurkan Islam secara sistematis dan terorganisir, dan terorganisir secara rapi dan terus-menerus istimewanya di berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk Indonesia. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah atau sistem pemerintahan Islam global, mereka bersatu padu dengan berbagai taktik dan metode yang sering kita kenal dengan Novus Ordo Scriptorum, atau yang sering kita sebut dengan The New World Order, tatanan dunia baru. Ini adalah sebuah ambisi rahasia dan tersembunyi dari si mata satu yang menginginkan dunia ini berada dalam genggaman serta di bawah kontrol dan otoritasnya. Apa strateginya? Al-Yahudi, Zionisme internasional, dia ciptakan One World Government untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dia ciptakan One World Government, satu pemerintahan dunia. Bahkan Profesor Adam Bishop, tokoh Zionis internasional di Jerman, untuk menciptakan One World Government, hapuskan agama, artinya hapuskan Islam. Untuk menciptakan One World Government, hapuskan Islam. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam kitab Talmud, kitab Yahudi, yang operasionalnya sering kita kenal dengan The Protocol of Zion, pasal ini, demokrasi dan matinya Islam itu adalah cita-cita tertinggi bangsa Yahudi. Yang kedua, mereka ciptakan One World Religion, satu agama dunia, yang sering kita kenal pluralisme agama, pluralisme. Dan ini mereka paksakan di tengah-tengah kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Strateginya, mereka jaring kaum muslimin dengan strategi kesatuan sosial, sehingga akhirnya diadakanlah pertemuan lintas agama. Kalau sudah diterima oleh kaum muslimin, mereka geret lagi umat Islam lewat kesatuan ritual, mewujud, yaitu dengan munculkan doa bersama antar umat beragama. Dari situlah hancurlah akidah kaum muslimin. Tidak ada lagi konsep lakum dinukum waliyah. Yang ketiga, One World Ideology. Dia ciptakan sekularisme, artinya mereka berusaha memisah antara agama dan kehidupan. Mereka mencoba memisahkan antara akidah dan syariat. Setiap malam, siang malam, setiap jam, menit, detik, mereka keluarkan dana untuk menggerakkan One World Ideology. Kemudian dia ciptakan lagi One World Economy, satu ekonomi dunia yang sering kita kenal dengan kapitalisme. Dari situlah akhirnya yang muncul bukan lagi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi yang kita lihat yang kaya, artinya yang kuat menggigas yang lemah. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah sistem kapitalisme yang dipaksakan oleh Zionis Yahudi untuk dipakai oleh seluruh dunia Islam, lebih khusus Indonesia. Kemudian One World Bank, satu bank dunia, One World Army, dan One World Bank yang lain. Ancaman global trading sampai ini begitu kuat mencengkeramkan hukum-hukumnya di belahan dunia manapun. Mereka akan menerjang dan menghancurkan siapapun yang berbeda ideologi dengan ini. Mereka memiliki cara yang sistematis untuk menghancurkan Islam, ajaran, maupun peradabannya. Masalah muslimin dan masalah rahimahullah. Dr. Mahathir Muhammad, beliau memberikan satu statement: the Jews rule this world by proxy. The Jews rule this world by proxy.
Artinya Yahudi mengatur dunia ini dengan proksi atau boneka-boneka. Proksi Yahudi kata Dr. Muhammad Mahathir berganti-ganti. Artinya seluruh dunia ini Paris, dulu Prancis itu jadi proksi Yahudi. Kemudian Inggris jadi proksi Yahudi. Nah sekarang ada Amerika Serikat menjadi proksi Yahudi. Mereka begitu juga proksinya di Asia, di kawasan Asia, yaitu adalah Singapura. Itu adalah satelit Yahudi yang ada di Asia. Washington kata Dr. Muhammad Mahathir yang tahu menghasilkan 100 kebijakan yang menguntungkan Yahudi dan Israel lewat APS. Lobby, kekuatan lobby Yahudi yang sangat mencengkeram Amerika Serikat. Masalah muslimin dalam sebuah rahimahullah. Bahkan kepala Bakin, kepala Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia, Letnan Jenderal Jet Amalan, beliau kepala Bakin tahun 1998 sampai tahun 2000 di era Presiden Habibie, yang katakan sebagian dari birokrasi sipil dan aparat intelijen militer di dunia ketiga terdiri dari para gangster dan kriminal. Namun keadaan yang sebenarnya tidak didalami jauh lebih rumit, karena pada dasarnya para gangster itu tidak lebih dari instrumen dalam jaringan kerja dari para pemodal besar internasional, yaitu Zionis Yahudi Internasional. Sebagai contoh, kata beliau, pekerjaan yang anasir Zionis Yahudi melalui jaringan clandestine, tapi jaringan bapak-bapak, baik melalui partai-partai politik yang korup, badan-badan LSM ini, kelompok ideologi pembebasan, seperti Katolik Yesuit yang kekiri-kirian, yang sering kita kenal dengan Bodo Yesuit, yang dimotori oleh Peter Buck di Indonesia, serta kaum anarkis, telah berhasil menyingkirkan kelompok yang memiliki integritas dan kompetensi. Pemimpin yang memiliki integritas dari segi kepentingan Zionis besar politik tidak dikehendaki. Itulah yang terjadi dengan nasib Presiden B.J. Habibie dari Indonesia. Beliau ditendang keluar bahkan oleh partainya sendiri. Inilah sebuah konspirasi Zionisme internasional dan itu digodok di Singapura. Itu ada sebuah konspirasi sehingga akhirnya satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang singkat masa jabatannya adalah Presiden Habibie. Tapi alhamdulillah, saya masih kesempatan untuk bersama beliau di Istana Negara pada saat ini, sebelum beliau lengser. Alhamdulillah, saya masih kesempatan menghadap beliau di Istana Negara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di Amerika ini adalah sebuah lembaga Missionary Leader Educational Program. Dan ada sebuah program mencetak pemimpin-pemimpin Masonic. Artinya pemimpin-pemimpin Amerika yang beraliran Zionisme Yahudi. Artinya siapapun presiden Amerika, pasti dia adalah Masonic. Artinya pendukung Zionisme Yahudi Internasional. Siapapun. Walaupun namanya mirip-mirip Islam, seperti Barack Hussein Obama, walaupun pernah sekolah di Indonesia, tapi beliau dididik oleh tokoh-tokoh Zionisme Internasional. Sehingga siapapun Presiden Amerika pasti akan memberikan dukungan total terhadap keberadaan Zionisme Internasional, keberadaan Israel di tanah patokan ibu Palestina. Masuk muslimin dan masuk rahimahullah. Jadi sekarang ini pasca perang dingin, satu-satunya negara adidaya dunia adalah Amerika. Jadi kalau kita berbicara tentang Amerika, itu adalah Yahudi besar. Kalau kita berbicara tentang Israel, itu Yahudi kecil. Jadi Israel itu Yahudi kecil, Amerika yang lebih besar. Jadi pada akhirnya mereka satu milah. Mereka satu milah. Al-Yahud wa Nasara pada akhirnya adalah satu milah.
Amerika. Ini penasihat Presiden Amerika. Dia tulis dalam bukunya The Dress of Civilization yang diterbitkan tahun 1996. Bagi Barat yang menjadi musuh utama bukanlah fundamentalisme Islam, tapi Islam itu sendiri. Jadi Barat menjadikan pasca tumbangnya Uni Soviet, menjadikan Islam sebagai musuh tunggal Barat. Itu yang diungkap oleh penasihat Presiden Amerika, yaitu Profesor Samuel Huntington. Bahkan Profesor Samuel Huntington yang memunculkan kembali bukunya, judulnya Urawi, yang diterbitkan tahun 2004. Dalam buku itu, Islam. Dia memberikan statement, Islam telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika. Jadi Islam adalah musuh tunggal Amerika dan Barat. Ini yang diungkapkan oleh penasihat Presiden Amerika, Profesor Samuel Huntington. Bahkan National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional Amerika, pada bulan Desember 2004 yang lalu, mengeluarkan rilis sebuah laporan yang berjudul Mapping the Global Future. Dalam laporan ini diprediksi ada 4 skenario dunia tahun 2020. Yang pertama, dikabarkan berarti kurang 2020 berarti kurang 6 tahun lagi. Diprediksi yang menjadi pemain penting dan kekuatan ekonomi dan politik dunia pada saat itu tahun 2020 adalah China dan India. Yang kedua, dunia masih dipimpin oleh Amerika Serikat dan Pakistan Amerika. Yang ketiga, diprediksi 2020 oleh Badan Intelijen Nasional Amerika akan muncul New Islamic Caliphate, yaitu sebuah pemerintahan Islam global yang itu akan memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai global baru. Oleh karena itu, yang keempat, diciptakan Saitan Mafia, yaitu dimunculkan lingkaran ketakutan yang sering kita kenal dengan global war on terrorism yang pada akhirnya adalah global war on Islam. Profesor Samuel Huntington juga memberikan tulisan majalah Newsweek edisi tahun 2001 berjudul The Age of Muslim War. Jadi kata beliau, terjadinya kemungkinan Great Communication benturan peradaban kini telah hadir. Bahkan dia menegaskan politik global masa kini adalah jalan perang terhadap Islam. Inilah yang diungkap oleh Profesor Samuel Huntington dalam majalah Newsweek yang diterbitkan tahun 2001. Bahkan Francis Fukuyama menulis di majalah Newsweek edisi Desember 2001 sampai Februari 2002. Dia memandang bahwa satu-satunya solusi untuk menumpas Islam dan menggiring dunia kepada sekularisme sehingga mereka bisa hidup damai di bawah naungan modernisme sekuler adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dengan kekuatan militer. Francis Fukuyama ini adalah penasihat Presiden Barack Obama. Dia juga menjadi presiden pada era George W. Bush. Dia juga menjadi penasihat Presiden Barack Obama. Dia katakan, satu-satunya solusi hancurkan kaum muslimin dengan kekuatan militer. Masalah muslimin jamaah subuh hari waktu. Bahkan untuk menyongsong era tahun 2020, Amerika menggeser kekuatan militernya hampir 60%. Digeser ke kawasan Asia. Kalau kita lihat di slide depan ini, Amerika, Indonesia sudah dikelilingi oleh kekuatan militer, pasukan militer Amerika. Kita lihat mulai di Filipina, di Papua Nugini, di Darwin, di Dili, di Timor Timur, dan di beberapa kawasan Thailand, Singapura, bahkan itu ada di Sarawak, ya, dan di beberapa kawasan. Jadi benar-benar 60% kekuatan militer Amerika sudah bergeser ke kawasan Asia, dan itu sudah menghadap semuanya ke Indonesia. Artinya apa? Analisa dari Dr. Koni Rahatun Bakri
yang pengamat pertahanan dan militer dan universitas Indonesia, yang katakan, yang menganalisa rencana Amerika menggeser 60% kekuatan militernya di kawasan Asia Pasifik sampai tahun 2020 mendatang membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia. Tahun 2020 tidak lama lagi, artinya 6 tahun ke depan, Indonesia sudah terpuruk oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi? Oleh karena itu, kata Koni Rahakuni Dr. Koni Rahakuni Bakri, pengamat pertahanan dan militer yang dibisas di Indonesia, pergeseran kekuatan militer Amerika ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi pada 6 tahun ke depan, perang, perebutan sumber daya alam, dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi. Artinya apa? Amerika sudah kewalahan menghadapi perlawanan hujan ini yang ada di kawasan Timur Tengah. Sehingga akhirnya Amerika sekarang menggeser kekuatan militernya untuk mengarah ke Indonesia. Karena Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Luar biasa. Bahkan sampai hari ini 80% sebagaimana riset rektor UGM, 80% sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai oleh Amerika. Pasal muslimin jamaah subuh rahimah kumpul. Akhirnya saya mencoba untuk silaturahmi ke beberapa tokoh-tokoh nasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika saya berkunjung ke kantor Dewan Dakwah di Jalan Keramat Raya Indonesia, alhamdulillah saya dipertemukan oleh tokoh nasional. Yang pertama, Direktur Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal Pungki PM. Yang kedua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Khalid Ridwan LC. Yang sebelahnya adalah Ustaz Suhada Bahri, yaitu Pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Dari perbincangan waktu itu, saya menyimpulkan bahwa ternyata kata tokoh-tokoh ini, baik badan, baik BIN, yaitu Jenderal Mukti, beliau di Badan Intelijen Negara, BIN, dan tokoh-tokoh ulama yang saya datangi pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa tantangan ke depan Indonesia adalah hegemoni Amerika. Jadi tantangan ke depan Indonesia adalah hegemoni Amerika. Begitu juga ketika saya ada pertemuan di Jakarta, yang sebelah saya itu adalah Wakapolda Kalbar, sebelah saya lagi adalah dari Propam Mabes Polri, yaitu Pak Rio. Kemudian sebelah saya lagi itu Kejari, Kendari, dan teman-teman. Saya mencoba ketika coffee break pada saat itu, rehat siang hari, saya bertanya kepada beliau-beliau ini sedang dari hati ke hati, pribadi bukan institusi. Saya tanya, apa kira-kira tantangan Indonesia ke depan? Jawaban beliau-beliau ini, hegemoni Amerika. Hegemoni Amerika. Bahkan Profesor Dr. Amin Rais, ketika beliau memberikan pengajian di memberikan tabligh akbar di Masjid Al Azhar, yaitu pengajian politik Islam PPI yang di artinya yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Khalid Ridwan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, beliau memberikan inisiatif yaitu dimunculkan dari beberapa masjid-masjid yaitu pengajian politik Islam. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais bersampaikan Indonesia menjadi target al-Yahud wa Nasar. Indonesia menjadi target Yahudi dan Nasrani. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Ustaz Fathia Nasir, sudah waktunya umat ini membangun pilar-pilar peradaban, yaitu pilar-pilar peradaban Islam. Jangan ditunda, karena tantangan kita semakin kompleks. Oleh karena itu, kewajiban setiap pribadi-pribadi Muslim untuk memenangkan Islam dan setiap kehidupan ini. Ayo kita bangun pilar-pilar peradaban.
peradaban Islam di Indonesia. Nah, pilar-pilar itu ada empat. Yang pertama, akidah. Yang kedua, tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Yang ketiga, siasat syariah, politik Islam. Yang keempat, iqtisadiyah, ekonomi syariah. Dan yang kelima, askariyah, yang sering kita kenal dengan militer. Ayo, dari lima pilar ini kita masuk sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu, masuki kelima pilar itu. Masuki mereka yang punya keahlian dalam bidang akidah. Fokus kepada akidah. Mereka yang punya keahlian di bidang pendidikan, fokus pada pendidikan Islam. Mereka yang fokus pada siasat syariah, politik Islam, fokus ke sana. Mereka yang fokus yang punya keahlian di bidang ekonomi syariah, fokus ke sana, bangun ekonomi syariah umat. Yang mereka punya fokus, punya keahlian dalam bidang askariah militer, masuk dakwahkan Islam ke kalangan militer. Inilah pilar-pilar peradaban Islam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya mencoba membangun dakwah. Kita mulai dengan silaturahim dengan panglima divisi Kostra pada tanggal 2 Oktober 1997. Waktu itu panglima divisi Kostra adalah Mayor Jenderal Kiflan Zen. Alhamdulillah, kebetulan beliau ini adalah mantan PI. Dan kita waktu itu saya masih jadi ketua BPI atau dari teman bakat dan teman-teman PI Pelajar Islam Indonesia. Mayor Jenderal Kiflan Zen, Jenderal Mukti, kemudian Letnan Jenderal Zen Aulan, itu dulu adalah mantan-mantan PI Pelajar Islam Indonesia. Jadi mereka menduduki jabatan-jabatan strategis. Seperti Jenderal Mukti, beliau menempati Badan Intelijen Negara. Letnan Jenderal Zen Aulan, beliau menempati di Bakim, Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia. Mayor Jenderal Kiflan Zen, beliau menjadi panglima divisi Kostrat. Nah, alhamdulillah, waktu itu kita mencoba untuk sharing hampir satu jam langsung di kantor beliau di Kostrat di Malang. Begitu juga, alhamdulillah, jalinan silaturahmi ini terus. Dan akhirnya, alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh panglima divisi Kostrat yang baru, yaitu Mayor Jenderal Ridwan. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk memberikan dakwah, untuk artinya mendakwahkan Islam di kalangan militer. Di sana ada 15.000 pasukan Kostrat. Saya diminta oleh panglima divisi Kostrat, Mayor Jenderal Kiflan Zen, untuk memberikan materi tauhid waribat Islamiyah. Luar biasa, kaget saya. Permintaan temanya tauhid waribat Islamiyah. Ini kaget saya, tuh militer kok sudah membahas masalah jihad Islamiyah, sementara di kalangan sipil takut itu. Bahas masalah jihad itu takut. Banyak takbir-takbir masjid di Malang, itu di Malang, ini kalau saya ngomong di Malang, itu kalau sudah khatibnya membahas masalah jihad Islamiyah, itu bakal gaji udah mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saya sampaikan materi tauhid waribat Islamiyah. Alhamdulillah, beliau menerima. Saya sampaikan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bangkit. Dan akhirnya saya serahkan, luar biasa, Mayor Jenderal Ridwan ini, Mayor Jenderal TNI Ridwan, beliau ternyata pimpinan yang sangat Islami. Jadi beliau sebelum adzan, beliau sudah di depan mimbar. Otomatis semua prajurit itu setiap sholat lima waktu, otomatis semua bergerak ke masjid. Setiap sholat lima waktu, itu panglima langsung sebelum adzan itu sudah di depan mimbar. Otomatis semua bawahannya ikut. Bahkan saya kaget, Ustaz, saya punya program di lingkungan Kostrat. Apa, Panglima? Setiap artinya di bawah Kostrat, prajurit-prajurit yang hafal 5 juz Al-Quran akan saya beri hadiah haji. Luar biasa, Pak.
Jadi di lingkungan Kostrat ada yang hafal 5 juz Al-Quran, sehingga akhirnya diberi hadiah berangkat haji oleh Panglima Divisi Kostrat. Bahkan hari Rabu kemarin saya diminta lagi untuk memberikan pencerahan di prajurit, yaitu di prajurit Kostrat. Saya disuruh menyampaikan tentang apa itu makna tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan konsekuensi daripada tauhid, yaitu an-nafi wal itsbat. Akhirnya setelah selesai saya memberikan materi, diberi waktu 1 jam di depan prajurit TNI Angkatan Darat, langsung komandan batalionnya naik mimbar, dia sampaikan, sejak ini, sejak malam ini, kita sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, kita niatkan untuk jihad fissabilillah. Beliau pekikkan takbir Allahu Akbar sampai 5 kali, sehingga disambut oleh prajurit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa, luar biasa. Bahkan di Malang, alhamdulillah, saya juga diberikan kesempatan oleh Kapolresta Malang untuk memberikan pencerahan di Polresta. Jadi saya membayangkan kalau militernya sudah tahu Islam, begitu juga aparatnya sudah tahu Islam, luar biasa. Insya Allah Indonesia akan diturunkan barokah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan saya juga dipertemukan oleh Panglima Divisi Kostrat, dipertemukan oleh danjon-danjon seluruh di bawah Kostrat. Ini komandan-komandan batalion. Alhamdulillah saya diminta untuk memberikan sharing kepada komandan-komandan batalion di sana. Begitu juga di Arhanud, di marinir, dan di angkatan darat, alhamdulillah saya memberikan kajian rutin tiap hari Selasa di Masjid Angkatan Darat Rampal Malang itu. Alhamdulillah mereka benar-benar setelah tahu tentang tauhid wa sunnah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya saya mencoba dari apa realitas di tengah-tengah umat ini, akhirnya saya mencoba mengundang pengamat intelijen angkatan darat, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim. Kita mencoba untuk membedah konspirasi Amerika dalam menghancurkan Islam di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sempat dimuat di Harian Republika hari Selasa 17 Desember 2002. Ini yang kita bahas di pondok kami. Waktu itu kita hadirkan pengamat intelijen angkatan darat, yaitu Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim. Kita kaji bersama. Jadi Amerika memunculkan misi propaganda rahasia. Yang pertama, ingin mendiskreditkan dan meruntuhkan pengaruh masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, Amerika ingin mendirikan sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dibiayai langsung oleh Amerika. Jadi kan aneh ini, Pak. Amerika bikin lembaga pendidikan Islam ala Amerika. Ya tentunya di dalamnya penuh dengan liberal, ajaran-ajaran liberal, liberalisasi, liberalism. Kemudian yang ketiga, mengajarkan Islam seperti, artinya mengajarkan Islam ala Amerika. Ini propaganda. Oleh karena itu, Profesor Dr. Din Samsudin, Profesor Dr. Din Samsudin, beliau memberikan statement, banyak pihak yakin bahwa memang pemerintah Amerika Serikat tidak ingin melihat dunia Islam bangkit. Kata Profesor Din Samsudin, dia memberikan statement, Amerika tidak ingin Indonesia bangkit, Islam di Indonesia bangkit. Oleh karena itu, misi propaganda rahasia ini digerakkan dengan jutaan US dollar. Akhirnya benar, Amerika memberikan hibah terbesar untuk Indonesia sejumlah 486 juta US dollar. Dan ini diberikan langsung lewat Menko Kesra, di kantor Menko Kesra oleh Dubes Amerika Rebel Boys. Jadi 486 juta US dollar itu akan diangsur oleh Amerika selama 5 tahun. Sejak tahun 2004 sampai tahun 2009 kemarin. Rincian alokasi dana 236 juta US dollar untuk kemanusiaan. 75 juta US dollar untuk pangan. 157 juta US dollar untuk pendidikan nasional.
Barat tidak terkenal makan siang gratis. Artinya Amerika memberi itu ada take and give. Apa syaratnya? Indonesia yang pertama, Indonesia harus menghindari isu-isu Islam. Ini sudah dilaksanakan. Yang kedua, Indonesia harus mensupport gerakan Islam liberal. Sudah apa belum? Sudah dilaksanakan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Indonesia harus melakukan usaha pendekatan tiga agama, Yahudi, Islam, dan Kristiani. Sudah. Ya kan? Yang keempat, pengawasan aparat keamanan terhadap kegiatan dakwah Islam. Sudah. Di masjid-masjid disebar intel-intel, ya kan, untuk menginteli umat Islam. Sudah dilaksanakan. Makanya seringkali saya sampaikan, pekerjaan yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tajasus, nginteli sesama muslim. Itu pekerjaan yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, pernah itu, Pak, saya sampaikan di masjid mana gitu di luar kota. Wah, akhirnya selesai acara, intelnya datang ke saya. Ustaz, saya rugi jadi manusia. Akhirnya gimana Ustaz supaya saya tidak dilaknat oleh Allah? Langsung saya jawab, nginteli orang kafir itu pahalanya gede, pahalanya besar, nginteli orang kafir. Jangan nginteli sama muslim. Kenapa? Tidak mungkin umat Islam itu mau menghancurkan negaranya sendiri. Tidak mungkin, impossible. Karena kalau kita berbicara Indonesia adalah Islam, pilar Indonesia itu ada dua, Islam dan TNI. Itu pilarnya Indonesia. Oleh karena itu Amerika paham, kalau menghancurkan TNI tidak mungkin, solid. Oleh karena itu hancurkan Islam untuk melemahkan Indonesia. Nah, itu strateginya. Kemudian yang kelima, menjadikan masjid sebagai tempat ritual saja. Ini di Malang, Pak. Di Malang itu, di tempat saya, jangan harap ya, kalau khutbah masalah jihad, jangan harap sudah. Ya. Jadi benar-benar masjid itu hanya di setting ritual saja, salat sudah cukup. Tidak ada yang lain. Makanya ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan LC, beliau memunculkan, dimulai dari Masjid Al-Azhar, dimunculkan pengajian politik Islam. Karena apa? Kalau umat Islam buta politik, otomatis dikadali terus, Pak. Oleh karena itu, jangan umat Islam, jangan buta politik. Tapi bukan politik praktis. High politik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. High politik, bukan politik praktis. Yang keenam, menggantikan mata pelajaran agama Islam dengan pelajaran pendidikan moral atau kepribadian. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Indonesia, yaitu yang sekarang ini mata pelajaran PKN itu lebih, porsinya lebih gede dari pelajaran agama. Makanya sekarang SMP, SMA pelajaran agama cuma 2 jam. Iya kan? Satu minggu itu cuma 2 jam. Kalau mahasiswa 2 SKS. Jadi itu permintaan Amerika. Jadi permintaan syaratnya kalau menerima dolar, syaratnya 6 ini harus dilaksanakan oleh Indonesia. Kalau enggak akan dikasih. Akhirnya artinya apa? Amerika menginginkan pendidikan agama di lembaga pendidikan nasional itu tahap demi tahap akan dikikis habis. Artinya Amerika menginginkan generasi Indonesia generasi sekuler. Itu yang diinginkan oleh Amerika. Oleh karena itu, seringkali Menteri Agama kita seringkali ngelus dada. Ayo tambah pelajaran agama di lembaga-lembaga pendidikan nasional. Karena apa? Mudaratnya lebih besar. Itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi Australia. Australia membantu 506 madrasah sanawiyah di 9 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, NTB, dan Sulawesi Selatan. Ini Bali ini aman. Ya, Bali tidak kena ini. Ya. Jadi Amerika, Australia dropping 500 miliar rupiah
lewat madrasah-madrasah sanawiyah. Jadi ngasih 500 miliar itu bukan gratisan, Pak. Syaratnya akidah wala wal barak tidak boleh diajarkan di madrasah-madrasah sanawiyah. Itu syaratnya. Saya mencoba untuk melakukan riset mulai dari Malang sampai Banyuwangi, Malang sampai Ponorogo. Ketika saya diundang di pengajian Ahad Pagi di Universitas Muhammadiyah di Ponorogo, saya coba tanya, ini proyek Australia 500 miliar sudah nyampe Ponorogo apa belum? Apa jawabannya? Ustaz, sudah dan rebutan. Astagfirullah. Ini, Pak. Oleh karena itu saya teringat akan peringatan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian bagi umatku adalah mal, harta, fulus. Ini ujian bagi umat Islam, fulus. Seringkali kita lihat banyak orang menjual akidahnya demi fulus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim ketika di pondok kami, beliau memberikan statement, intelijen dalam praktek tidak berada dalam ruang hampa. Dia membawa misi ideologi dan kekuasaan. Celakanya, kata beliau, setelah tumbangnya komunisme internasional Uni Soviet, ada sebuah konspirasi global yang menetapkan Islam sebagai musuh dan ideologi yang harus dihancurkan. Dalam ruang itulah intelijen Indonesia bekerja dan menari mengikuti irama genderang perang yang ditabuh orang lain. Kata beliau, menyebalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah teori. Destruction of a state. Untuk menghancurkan sebuah negara yang sehat. Kalau kita lihat di slide depan itu, ciri negara yang sehat, stabilitas bagus. Stabilitas keamanan bagus. Growth, pertumbuhan ekonomi bagus. Equity, keadilan ditegakkan. Itulah ciri negara yang sehat. Amerika tidak ingin Indonesia menjadi negara yang kuat. Akhirnya diciptakanlah instabilitas. Lewat apa? Mixed submission, misi campur. Lewat intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lainnya. Akhirnya muncullah instabilitas. Akhirnya apa yang terjadi? No growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan dan tidak ada percepatan pembangunan. Oleh karena itu, yang ditunggu-tunggu Amerika adalah Sinterklaas, Dewa Penolong. Amerika akan jadi Dewa Penolong. Akhirnya kita dijebak oleh jebakan hutang, privatisasi, pasar bebas, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah strategi imperialis untuk melemahkan Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini Jenderal Riamizat Riyakudu. Beliau sekarang jadi Menteri Pertahanan. Dulu ketika beliau menjadi kasat tahun 2004, bulan September 2004 di Medan, beliau kumpulkan Badan BKP RMI, Badan Komunikasi Remaja Muslim se-Indonesia. Beliau sampaikan bahwa Indonesia tidak akan mungkin diinfiltrasi secara militer. Tidak akan mungkin. Indonesia bisa dilemahkan lewat apa? Operasi-operasi intelijen. Oleh karena itu beliau mengingatkan semua elemen bangsa Indonesia, jangan sekali-kali kita mudah menerima bantuan asing. Karena dari situ kita akan dilemahkan, kata beliau. Bahkan beliau memberikan statement, di Indonesia tahun 2004 itu kurang lebih ada 60 ribu agen asing CIA. 60 ribu kurang lebih. Jadi aktivitas intelijen asing itu sangat mengkhawatirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, akhirnya setelah beliau memberikan statement seperti itu, tidak lama terus di Del. Tidak lama ini. Beliau mengatakan di Indonesia, aktif artinya intelijen CIA kurang lebih 60 ribu. Sekarang, tahun 2014, agen-agen CIA itu kurang lebih 300 ribu. Dan itu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan. Makanya, Pak,
Seperti tadi yang saya sampaikan, nginteli orang kafir ini yang sangat diperlukan. Bahkan apa yang diungkap oleh Jenderal Riamizat Riakudu itu baru ditindaklanjuti oleh Mendagri itu setelah 7 tahun. Ternyata benar apa yang diungkapkan oleh Jenderal Riamizat Riakudu, ada 5 ormas asing yang mereka bergerak dengan operasi-operasi intelijen tanpa kulonuwun, tanpa izin kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi benar-benar Bapak Ibu lihat di slide depan ini, Indonesia sudah dikuasai oleh operasi-operasi intelijen. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini contoh salah satu intelijen CIA di Indonesia, yaitu Robert Marshall. Dia ini menikahi orang Indonesia namanya Lisna Herawati di Cianjur. Dan Robert Marshall ini punya 50 paspor atas nama dia. 50 paspor, punya KTP, kakak. Ini kan aneh. Punya KTP Indonesia, Cianjur. Kakak juga punya, paspornya 50. Ini salah satu agen CIA yang ada di Indonesia. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, agen-agen CIA itu tidak hanya orang-orang bule. Ternyata banyak orang Indonesia yang jadi pengkhianat bangsa ini. Itu sudah 300 ribu lebih. Contoh Rahmatan. Rahmatan itu pemuda Indonesia. Dia jadi agen CIA. Dia digaji langsung oleh kedubes Amerika langsung dari Jakarta. Tiap bulan 10 juta rupiah. Untuk jadi agen CIA. 10 juta dia di dropping terus. Dan ternyata bapak-bapak di Indonesia itu agen CIA itu, ya, agen CIA itu kalau di Malang itu pakai jenggot, jidat hitam, celana nangkring, ya. Jadi intel CIA itu lebih salaf dari kita. Jadi itu Pak. Jadi benar-benar sekarang ini ormas-ormas itu tidak imun. Mereka menyusup di mana-mana. Nah, itu yang harus kita anggap. Ini yang sempat dibongkar oleh Departemen Dalam Negeri. Jadi ternyata ada 15 ormas asing yang mereka bergerak lewat operasi-operasi intelijen. Bahkan Kasat Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan bahwa saat ini zaman proxy war alias perang boneka. Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara kecil kemungkinannya, kata beliau. Melalui perang proksi ini, kita tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan, siapa lawan. Karena musuh mengendalikan non-state aktor dari jauh. Jadi proxy war ini telah berlangsung di Indonesia sekarang ini. Perang boneka. Artinya Amerika sudah punya boneka di Indonesia. Langsung di remote dari jauh. Ya kan? Ini sekarang terjadi di Indonesia. Kata Kasat Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Kira-kira apa lembaga? Siapa? Artinya lembaganya itu siapa? Lembaga penghancur Islam di Indonesia. Itulah yang disebut dengan RAND Corporation. Ini lembaga khusus menghancurkan Islam di Indonesia. Namanya RAND Corporation. Ini adalah sebuah lembaga think tank terbesar di dunia. Yang berpusat markasnya di California, Amerika. Dia memperkerjakan 1.600 analis dan kebanyakan stafnya memiliki nilai akademik yang tinggi. Salah satu lembaga think tank paling berpengaruh atas pemerintah Amerika dalam mengambil policy kebijakan. Dan RAND Corporation pendukung aliran radikal di Kementerian Pertahanan Amerika. Anggarannya per tahun 100-100 miliar US dollar. Dan dia punya ikatan khusus dengan CIA dan FBI. Studi dan analisanya banyak membahas soal menghadapi Islam dan kaum muslimin. Jadi studinya, analisanya itu lebih banyak membahas bagaimana menghadapi Islam dan menghancurkan kaum muslimin. Itu studinya. Dan dia berkontribusi dalam perencanaan strategi perang terhadap terorisme atau perang terhadap Islam.
Nah, di bawah Rent Corporation itu ada lembaga-lembaga di Indonesia, di bawahnya itu ada The Asia Foundation, The Ford Foundation, Live for All Foundation, itu bisa kita buka di internet. Nah, contoh The Asia Foundation ini sudah bergerak di Indonesia sejak tahun 70-an. The Asia Foundation, ketika laporan memberikan laporan tahunan pada tahun 85, Victor Mercity, salah satu deputy CIA, mengungkapkan The Asia Foundation didirikan oleh CIA, Agent Intelligence Amerika. Bahkan The Asia Foundation ini pusatnya, ini bos proyek liberalisme di Indonesia, ini markasnya di Jalan Aditya Warman nomor 40 Jakarta Selatan. Nah, apa misinya? Yaitu mendorong politik sekuler di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai freedom, kebebasan, pluralisme, demokrasi, dan HAM. Dia selalu mengusung isu-isu liberalisme, pluralisme, sekulerisme, demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender. Ini isu-isu yang diusung oleh The Asia Foundation dan biayanya jutaan US dollar. Contoh salah satunya diantaranya liberalisasi Islam yang dihantam. Mereka ingin melakukan dekonstruksi, membongkar akidah, Al-Quran, dan syariat Islam. Akidah dia munculkan, dia lakukan dekonstruksi Islam. Sebagai agama final, agama yang hak itu, dia munculkan pluralisme agama. Bahkan, dia lakukan dekonstruksi terhadap Al-Quran. Artinya desakralisasi Al-Quran itu dihancurkan oleh dia. Dan perombakan syariat Islam. Ini sudah saya terangkan tadi. Ini adalah proyek The Asia Foundation, yaitu dengan memunculkan pluralisme agama, mulai dari kebersamaan sosial dan kebersamaan ritual. Tadi sudah saya sampaikan, yang dimotori oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Padahal dia ini sudah dihukum murtad oleh Mahkamah Mesir. Dia melarikan diri ke Leiden University, Universitas Leiden, Belanda. Dari sanalah ia dengan dukungan negara-negara barat, dia menarik dosen-dosen agama UIN, UIN seluruh Indonesia. Ditarik di Universitas Leiden, Belanda. Dididik, dan beberapa muridnya sudah kembali ke Indonesia dan menduduki posisi-posisi strategis di UIN, UIN. Sehingga akhirnya kita bisa melihat, kemarin di Surabaya, di UIN Sunan Ampel Surabaya, ketika MOS, OSPEK, dibuat sepanduk Tuhan membusuk. Bahkan di Fakultas Usuluddin, dosen lulusan-lulusan dari Universitas Leiden, ini kader-kadernya Nasir Hamid Abu Zaid, dia katakan Al-Quran mumtad thaqafi, tidak ada bedanya, artinya produk budaya, jadi boleh diinjak-injak. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, banyak lagi kita lihat, bahkan tafsir hermeneutik ini yang dimotori oleh Nasr Hamid Abu Zaid, sekarang ini sudah menjadi mata kuliah wajib di seluruh IAIN seluruh Indonesia. Ini yang dipakai. Bahkan dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran ini sudah digerakkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama kampus-kampus agama. Sehingga muncul statement-statement yang sangat menyakitkan. Dia katakan Al-Quran adalah rekayasa politik Utsman, Khalifah Utsman. Dia katakan Al-Quran bukan lafdan wa maknan dari Allah, tetapi kata-kata Muhammad. Dia katakan Al-Quran bukan kitab suci. Dia katakan Al-Quran adalah mumtad thaqafi, produk budaya Arab. Dia katakan Al-Quran masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar. Oleh karena itu, perlu dibuat Al-Quran edisi kritis yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan ra'yu. Ini sekarang digerakkan di Indonesia, yang sering kita kenal dengan ghusl fikri, invasi pemikiran. Dan ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Ini di belakangnya adalah Zionisme Yahudi Internasional. Bahkan di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo muncul, ini baru dia mahasiswa Fakultas Syariah semester 8. Dia katakan Al-Quran itu merupakan perangkap bangsa Quraisy. Ini jadi benar-benar pemikiran-pemikiran mereka di brainwashing, dicuci otaknya. Dia lecehkan Al-Quran. Contoh lagi, ini semester 4 Fakultas Syariah IAIN Wali Songo.
dia katakan kodifikasi Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan itu sebuah fakta kecelakaan sejarah. Coba apa? Ini kan pelecehan ini. Ini mahasiswa IAIN semester 4. Sudah bikin kajian jurnal ilmiah seperti itu. Contoh lagi, ini mahasiswa jurusan syariah, fakultas syariah semester 4. Dia katakan generasi pasca Muhammad itu tidak kreatif. Artinya sahabat katanya tidak kreatif. Ini sahabat dilecehkan. Ini baru semester 4. Ini lebih dahsyat lagi, yaitu Sumanto Al-Qurtubi. Ya. Dia katakan Al-Quran palsu. Itu dia lulusan IAIN. S1-nya IAIN. Ternyata S2-nya dia ambil fakultas di jurusan filsafat UKSW, Universitas Kristen Setiawacana. Jadi S1-nya IAIN, S2-nya di Universitas Kristen Setiawacana. Dia ini staf Lakpex dan NU Jawa Tengah. Dia katakan Al-Quran palsu. Jadi model-model seperti ini sekarang ini banyak, Pak. Bahkan di IAIN Wali Songo, itu mahasiswa-mahasiswanya, ini kader-kadernya Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, yaitu guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini mahasiswa-mahasiswanya bikin jurnal ilmiah, Indahnya Pernikahan Sejenis. Astagfirullah. Mereka ini, Pak, kalau lulus, mereka nanti akan masuk di Departemen Agama, Pengadilan Agama, minim KUA. Jadi mereka-mereka ini dipersiapkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi para pengasung paham sipilis tak lebih dari budak-budak kufar yang ikut dalam gerbong imperialisme Barat Amerika untuk menaklukkan negeri-negeri Muslim. Keberadaannya mereka tidak hanya mengancam umat Islam, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini bahasa Latin, jil. Jadi sebenarnya jil itu bukan jaringan Islam liberal, tidak pantas, Pak. Jadi yang singkatannya jaringan iblis laknatullah. Jil itu. Nah ternyata hubungan antara jil dan syiah ada benang merah. Ini ulama-ulama syiah ini. Dia mencium tangannya, siapa itu? Dari staf Kongres Amerika. Jadi ini ulama syiah mencium wanita non-muslim. Jadi ternyata benang merah liberalisme dan syiah itu ada hubungannya, saling mendukung. Contoh, ini apa yang diungkapkan oleh Ulil Absar Abdallah. Saya kira apa yang disebut penodaan agama itu lebih pada hate speech, siar kebencian. Karena itu kasus Ahmadiyah, Syiah, dan lainnya ini lebih merupakan perbedaan tafsir. Dan perbedaan tafsir itu bukanlah penodaan agama, kata Ulil Absar Abdallah. Jadi orang Syiah dengan orang liberal the same. Jadi saling mendukung. Syiah dan liberal itu di Indonesia itu satu milah. Bahkan kata Jalaluddin Laknat, ya, para sahabat itu murtad sepeninggal Nabi katanya. Inilah Syiah. Bahkan Syiah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, desakralisasi Al-Quran. Dia melakukan desakralisasi Al-Quran. Sebagaimana contoh Syiah, dia katakan sesungguhnya riwayat yang menunjukkan adanya tahrib Al-Quran lebih dari 1000 hadis, katanya ulama-ulama Syiah. Bahkan Al-Quran yang ada di tangan kita saat ini, kata ulama-ulama Syiah, tidak lengkap katanya. Yang lebih lengkap adalah Al-Qurannya orang Syiah. Jadi sama dengan liberal. Dia katakan Al-Quran produk budaya, Mumtad Thaqafi. Teks Al-Quran produk politik Utsman, itu kata Arkun. Al-Quran teks biasa,
Ini kata jaringan iblis laknatullah itu. Jadi ternyata bapak-bapak, Syiah dan liberal ini saling mendukung di Indonesia. Ya, bahkan dekonstruksi konsep nikah. Nikah mut'ah dengan nikah liberal ini sama saja. Jadi saling mendukung model-model ini. Karena nikah mut'ah menurut jumhur ulama Ahlussunnah adalah zina. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sekitar Masjid Baitul Ma'mur ini sudah ada satelitnya Syiah, pengurus Ijabi. Jadi mereka ini terus akan menyusup kemana-mana. Ini harus diantisipasi. Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta sudah memfatwakan Syiah bukan Islam. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau fatwakan Syiah Nusairiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Qurtubi rahimahullah, beliau menukil perkataan Imam Malik, Syiah kafir. Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengeluarkan fatwa, umat Islam dilarang mengucapkan salam, menjawab salamnya orang Syiah. Umat Islam dilarang menikah dengan orang Syiah. Umat Islam dilarang menerima persaksian orang Syiah. Umat Islam dilarang memakan sembelihan orang Syiah. Umat Islam dilarang menyolati jenazahnya orang Syiah. Ini fatwa Imam Bukhari rahimahullah. Contoh, ini kitab yang ditulis oleh Ayatullah Khomeini, yaitu Al-Hukumatul Islamiyah. Dia katakan, wa inna min dururiyah madhabuna andi a'immatina maqaman lam yublaghahu malakun muqarrabun wala nabiyya mursalin. Dia katakan bahwa imamnya Syiah itu lebih tinggi dari malaikat mukarrabin, nabi dan rasul. Jadi Khomeini itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat, nabi dan rasul. Jadi orang-orang Syiah meyakini imam-imam Syiah itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat, nabi dan rasul. Nah, ini yang difatwakan oleh imam, oleh Khomeini. Akhirnya saat meninggal dunia, Allah perhinakan Khomeini. Coba Pak, ini dimuliakan atau diperhinakan oleh Allah? Coba, mau masuk ke kuburannya, kain kafannya sudah artinya sudah di, apa namanya itu, terkoyak-koyak sudah. Jadi auratnya terbuka. Ini diperhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah model seperti ini lebih tinggi dari malaikat, nabi dan rasul? Benar-benar Allah perhinakan. Bahkan contoh ini, Pak. Ini ulama Syiah Rafidah, yaitu Muhammad As-Sairazi. Coba di bapak-bapak, ibu-ibu lihat slide itu. Ini ketika dia dijenguk di rumah sakit ketika masih sehat. Dia sampaikan di depan ulama-ulama Syiah, jika saya mati, kata dia, kemudian dimasukkan ke surga, pada saat saya di surga menjumpai Umar bin Khattab, saya minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari surga karena saya sangat benci kepada Umar bin Khattab. Ini loh Pak, kebencian orang Syiah kepada sahabat Rasulullah. Akhirnya Allah kabulkan permohonannya. Pada saat meninggal, coba Bapak di slide sebelahnya itu. Itu pada saat sebelum dikuburkan, itu wajahnya hangus hitam seperti terbakar. Ini sesuai dengan permintaannya.
Kalau nanti masuk surga ketemu Umar bin Khattab, dia minta kepada Allah supaya dikeluarkan dari surga karena saking bencinya kepada Umar bin Khattab. Dan di Indonesia berusaha dibentuk marja' taklid Indonesia yang dimotori oleh Jalaluddin Laknat. Ini mah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Syiah ini merupakan ancaman bagi kaum muslimin di Indonesia. Karena Indonesia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia Pusat tegas, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, bahkan Gubernur Jawa Timur sudah mengeluarkan pergub peraturan gubernur nomor 55 tahun 2012 melarang ajaran Syiah menyebar di wilayah Jawa Timur. Tegas, Pak. Ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah ada majalah Time edisi 30 Juni 2003. Judulnya di cover depan majalah Times edisi 30 Juni 2003, Should Christian Cover Muslim? Bilakah seorang Muslim berubah jadi Kristiani? Ternyata Indonesia menjadi target gerakan salibisasi internasional. Bahkan ini arogansi penginjil Amerika di majalah The New York Times edisi 27 Mei 2003. Seorang pemimpin penginjil terkemuka Amerika yaitu Richard Sisik, dia katakan, para penginjil telah menjadikan Islam sebagai musuh tunggal pengganti Uni Soviet. Umat Islam sama dengan evil empire, imperium setan di era modern sekarang ini. Ini arogansi. Bahkan ternyata di Indonesia sampai tahun 2000 terjadi pemurtatan besar-besaran. Artinya apa? Sampai tahun 2000 kalangan Kristiani mengklaim sudah berhasil memurtadkan 7 juta umat Islam. Sampai tahun 2000, bahkan Mabes Polri memberikan seperti yang diungkap oleh Sekjen Forum Umat Islam Indonesia. Mabes Polri mengumumkan per tahun di Indonesia ada 2,7 juta yang murtad, Pak. 2,7 juta yang murtad. Jadi klaim di majalah Transformasi Indonesia yang ini menyebar di seluruh gereja di Indonesia tentang pemurtadan sampai 7 juta itu ternyata benar, Pak. Real. Contoh di data yang di depan slide ini, sekarang data statistik tahun 2000, umat Islam menurun drastis 21%. Jadi sekarang tinggal 79% secara kuantitas. Sangat fatal bila kita tidak mau peduli dengan kuantitas. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Larry K. Fever tentang pergerakan yang dimotori oleh Peter Youngren. Bukunya berjudul Meraih Kemenangan di Daerah Musuh. Dia katakan, dia jelaskan bahwa lembaga Global Harvest Force yang dipimpin Peter Youngren yang telah datang ke beberapa kota di Indonesia dengan melaksanakan Festival Yesus berhasil mendobrak pertahanan jendela 10 sampai 40 lintang derajat lintang utara, yaitu pertahanan setan, roh kuasa gelap terakhir. Jadi bapak-bapak ini dianggap oleh kalangan Kristiani itu pertahanan setan, Pak. Jadi dia berhasil mendobrak pertahanan setan. Bahkan target waktunya dalam buku majalah Transformasi Indonesia yang ini menyebar, start awal 2005, targetnya 2020. Jadi mereka sudah mentargetkan tahun 2020 akan terjadi pemurtadan besar-besaran di Indonesia. Ini bisa terjadi kalau umat Islam tenang-tenang saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan kekuatan mereka ditopang 15 kekuatan asing. Contoh ini, Lipe Group, James Riyadi. Oh, luar biasa. Dia punya mega proyek kristenisasi di Indonesia. Dan triliunan dia keluarkan. Bahkan lewat gerakan-gerakan intelijen salib
yaitu melewati mixed mission. Dia melebur menjadi seorang muslim 100%. Kadang mereka tenmaker berprofesi ganda. Jadi dia seorang dokter sekaligus misionaris. Dia seorang teknisi sekaligus misionaris. Dia seorang kontraktor sekaligus misionaris. Dia seorang dosen sekaligus misionaris. Dia seorang guru sekaligus misionaris. Ini sekarang dia bergerak di Indonesia. Bahkan Badan Intelijen Negara, BIN, ada 3 kelompok Kristen radikal di Indonesia, yaitu Gereja Bethel, Gereja Betani, dan Gereja Tiberias. Ini yang benar-benar disoroti oleh Badan Intelijen Negara. Komunis gaya baru, terakhir. Komunis gaya baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bulan Agustus 2010. Komunis di Indonesia, orang-orang PKI, orang-orang ex-PKI sudah membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART. Bulan Agustus 2010. PKI, ex-PKI di Indonesia. Jadi PKI di Indonesia sudah mulai bangkit kembali. Ini anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. ADART-nya. Jadi komunis gaya baru sekarang ini sudah mulai bangkit. Sejarah telah membuktikan komunis akan berusaha merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Organisasi yang seringkali dimasuki buruh, tani, mahasiswa, dan budaya, seni budaya. Situasi yang bisa dimanfaatkan oleh komunis untuk merebut kekuasaan, yang pertama, jika hukum tidak tegak, keadilan tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, korupsi dan salah guna jabatan meluas dan merajalela, situasi chaos, massa gampang dihasut atau untuk merusak dan membakar, jarak antara orang kaya dan orang miskin seperti jurang. Ini empat ini yang akan dimanfaatkan oleh komunis. Awas, regenerasi komunis sedang bangkit di Indonesia. Selama ini masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa komunis telah hilang dari Indonesia. Memang selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, komunis telah tiada. Namun yang harus diwaspadai selanjutnya adalah ideologinya yang tetap terus hidup dan eksis sampai saat ini. Mereka masih ada dan sedang bergerilya membangun kekuatan lagi. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Ripkap Ciptaning. Dia sekarang ini duduk di Ketua Komisi 9 DPR Pusat. Sampai dia nulis buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ini sekarang, jadi orang-orang komunis sekarang ini sudah banyak jadi pejabat. Sampai staf menteri, anggota DPR. Sudah menyusup kemana-mana. Bahkan ada yang menjadi staf presiden. Ini orang-orang PKI. Saya dapat informasi dari kalangan militer. Karena kebetulan saya seringkali tiap hari Selasa mengisi di Angkatan Darat. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi, bahkan ini apa yang diungkapkan oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi. Untuk menghadapi Islam, new komunis dan liberalis, dia yang dulu berhadapan, kini bersatu padu. Jadi kalangan liberal, syiah, komunis, sekarang jadi satu. Liberal, komunis, syiah, jadi satu. Perlu diketahui, kata Pak Kiai Haji Hasyim Mujadi, new komunisme itu paling lihai dan jitu dalam membuat strategi. Bahkan kata beliau, sekalipun komunisme internasional berubah, namun yang lokal di Indonesia, kini new komunis banyak yang menjadi pejabat. Orang-orang komunis sekarang ini banyak yang jadi pejabat. Bahkan di DPR, kata Kiai Haji Hasyim Mujadi, mereka itu militan. Manuver yang mereka lakukan sangat berbahaya bagi NKRI. Bahkan yang paling mencolok lewat jalur PDIP itu konkret, tidak ada yang bisa membantah, seperti Budiman Sujatmiko, itu kader komunis. Dr. Ripkap Ciptaning, Rieke Diah Pitaloka, itu kader-kader komunis. Selain PDIP, para aktivis kiri lainnya juga menyebar di partai-partai yang lain.
Bahkan ada pula yang menduduki staf khusus kementerian hingga staf khusus presiden. Tetapi di partai-partai lain juga mereka tidak bisa dibilang tidak ada. Sebutlah Pius Lusri Lanang. Di mana dia sekarang? Ya. Desmond Mahesa. Jadi sebenarnya mereka telah menyebar, dan penyebaran ini tidak hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah. Sebutlah Dita Indah Sari. Dia sekarang jadi staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini kader komunis. Andi Arief itu jadi staf khusus presiden. Ya, sekarang ini jadi ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Staf khusus presiden. Dia ini kader komunis. Bahkan Pangdam Jaya mengatakan, dulu yang periode dulu itu kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat itu 80 orang. Sekarang sudah 100. Bapak-bapak, bahkan strategi penyusupan ke dalam tubuh pergerakan-pergerakan mahasiswa Islam seperti contoh PMII yang notabene adalah Underbo NU, memang sengaja diterapkan oleh para aktivis gerakan komunis, yaitu untuk menjinakkan ormas-ormas Islam. Hal itu karena NU sebenarnya adalah musuh besar gerakan PKI, maka mereka menerapkan KKM, kerja di kalangan musuh, untuk menjinakkan musuh. Nah itu, untuk itu umat Islam khususnya harus, kalangan mahasiswa harus waspada. Bahkan Pak, ini yang sering dikenal dengan komunis putih di Sumatera Barat, itu ex-PKI, kader komunis, menduduki DKM, Dewan apa Kehormatan, apa DKM itu, Kemakmuran Masjid. Ini yang disebut dengan komunis putih. Bahkan bapak-bapak, di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, ini kader-kader komunis masuk jadi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Akhirnya ratusan mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati ketika ospek diajak berzikir anjing hu akbar. Ini loh Pak. Jadi komunis putih ini sekarang menyebar sudah. Artinya lewat dia menyusup ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang harus kita waspadai. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan fakta-data Zionis, Syiah, Salibis dan komunis gaya baru yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan jadi perenungan kita, sehingga kita mengatur satu strategi, apa yang bisa kita lakukan, apa action kita untuk umat. Oleh karena itu seringkali saya sampaikan, mulai dari masjid PLN ketika saya memberikan khutbah Jum'ah, ayo pertama kita bangkitkan kembali akidah al-wala wal-barok di tengah-tengah umat. Yang kedua, kobarkan semangat jihad fisabilillah di tengah-tengah kaum muslimin sebagaimana yang telah ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ketiga, iqdat, karena ini perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'idullahu mastata'tu min quwwa. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah-tengah perselisihan umat. Kita harus tetap membangun persatuan dan kesatuan soft di tengah-tengah perselisihan umat. Yang kelima, ayo kita bangun dari rumah tangga kita, generasi-generasi Rabbani yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Generasi yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, generasi yang dicintai oleh Allah dan generasi yang mencintai Allah, generasi yang adillatin alal mukminin, rendah hati, lemah lembut terhadap sesama mukmin, generasi yang aizzatin alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir dalam aspek akidah, generasi yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatal lain, generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, generasi yang punya wala wal barok yang jelas, tidak samar. Inilah action yang harus kita
gerakkan, kita munculkan di tengah-tengah umat. Tantangan sebenarnya bukan tantangannya yang berat, tapi semangat kita yang lagi drop. Kalau semangat kita kuat, insya Allah pertolongan Allah akan diberikan, karena janji Allah pasti. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yatsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Bahkan kita diberikan kegembiraan oleh Allah, diberikan keyakinan oleh Allah. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Oleh karena itu, ayo kita menjadi ansarullah, ansarullah, menjadi penolong-penolong agama Allah, sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Sekian, astagfirullahaladzim. Saya serahkan kepada protokol. Mengapa materi ini sangat perlu dan harus disampaikan? Hari ini, undang-undang perkawinan yang sudah bagus itu sedang digugat di MK. Digugat bahwa sungguh sangat kedaluwarsa sudah tidak sesuai dengan zaman, apabila pernikahan itu dibatasinya. Yang pertama, satu agama dan beda jenis kelamin. Mereka menuntut bahwa perkawinan itu adalah perkawinan bisa satu jenis kelamin dan bisa antar agama. Sungguh namun kita tidak ini sekarang sudah diadakan belum diputuskan. Kemudian yang kedua, gerakan tersembunyi yang lainnya adalah ketika bulan kemarin terbit buku untuk anak-anak kita yang SMA kelas 2 bisa dibuka di halaman 129 pacaran yang Islami. Penyusupan-penyusupan itu sudah sangat nyata, dan makanya kami memang sengaja menampilkan ini supaya kita menutup gerakan-gerakan ini. Dan memprihatinkan gerakan yang lain tentu lebih dahsyat dan bersama dan kadang-kadang karena media masa situasi mereka sehingga kita menganggapnya seolah itu adalah kebenaran. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin melek, semakin waspada, dan kalau memang ada pertanyaan, mungkin karena beliau sebentar lagi adalah isi di IKMS, jadi nanti bisa tanya jawab di sana sebagai pancingannya. Insya Allah jam ini beliau akan isi di Masjid Muhajirin jam 9.30, jadi jamaah Bapak Ibu bisa hadir di sana. Jadi insya Allah dialognya nggak ada Ustaznya. Ya udah ada. Oh iya, terima kasih Ustaz. Malik pun maaf dapat undangan pas kami ada acara, jadi bisa hadir di malam. Baik. Karena beliau sudah dikasih ke sini, jadi mohon maaf insya Allah nanti di KMS kita tutup dengan bacaan Bapak Ibu majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.